Oke, ini tutorialnya. Ini pertama kalian download dulu. Nih ya lagunya nih. Nah, ini kalian download. Nah, kalau udah lagunya, terus presetnya kalian download. Nah, kalau udah download presetnya, kalian buka aja, terus ekstrak. Nah, ekstrak di sini aja nih. Lalu kalian buka ya. Nah, kalian tekan lama di sini, terus kalian klik kirim, terus pilih yang ini, leg motion. Nah, kalau udah ada import project, berarti udah jadi. Yang ini juga kirim ke leg motion. Nah, terus kalian ke leg motionnya. Nah, ini kalian buka preset yang ke satu ini ya. Nah, kalau belum ada lagunya, kalian masukin tadi lagunya yang udah kalian download nih di audio. Nah, ini di jale-ale ya. Nah, ini kan gue udah ada lagunya nih. Nah, kalau udah gini, kalian keluar dulu. Terus ini kalian klik tanda plus. Nah, terus kalian pilih yang 16 banding 9. Terus buat proyek. Nah, di sini kalian masukin profil ML kalian ya. Profil gua mana ya? Nah, ini. Nah, ini kalian atur dulu. Ini gue nyaraninnya 2700 ya. Nah, terus kalian geser, pasin. Nah, gini. Nah, kalau udah, ini kalian ekspor. Pilih yang frame saat ini sebagai PNG. Simpan. Nah, kalau udah disimpan nih kalian keluar terus ke aplikasi ini, Background Eraser. Kalian bisa download di Play Store. Nah, kalian load foto. Nah, terus pilihan tadi udah diekspor fotonya. Nah, gini ya. Kalian klik down. Nah, buat yang pertama kan ini foto profil. Nah, ini kalian hapus. Hapus foto profil dulu ya. Nah, ini kalian bisa gedein. Terus pakai yang auto ini, kalian pilih yang biru ini. Nah. Nah, udah ya segini ya. Kalau udah, kalian klik down. Terus kalian save. Nah, ini jangan kalian klik finish ya. Kalian kembali aja. Iklan tunggu bentar. Tutup. Kalian kembali. Nah, kalian stop editing. Nah, kalian di sini klik down. Nah, kan foto profil udah. Sekarang berarti tinggal nickname-nya. Nah, kalian klik auto. Nah, terus pilih. Nah, yang belum rapi ini ya. Ini kalian klik-klik aja nih. Nah. Ini masih ada ungu-ungu. Nah, kalau udah kalian klik down. Save. Nah, jangan kalian klik finish. Kalian kembali aja.
kembali stop editing down. Nah, nickname udah, sekarang tinggal title sama squadnya ya. Auto. Nah, yang belum rapi kalian rapiin aja nih. Pakai yang magic bisa. Nah, kalau udah rapi, kalian klik down, klik save. Jangan klik finish, kembali aja. Stop editing. Nah, ini kalian klik down lagi. Squad udah, title udah, nickname udah, foto profil. Nah, sekarang tiernya ya. Jangan. Sekarang yang bagian tengah ya, bagian tier sama ini apa ya? Nah, klik auto, pilih yang ini. Nah, ini kalau belum rapi nih pakai yang magic. Kalian kecilin. Nah, ini kalian gini. Ini hapus aja lah ya.
serapih mungkin. Nah, kalau udah gini nih, nah kita tinggal pakai manual. Nah, ini kalian hapus aja nih, hapus. Terus kalian klik down, kalian klik save, terus kembali. Kalian klik undo ini ya, nih. Nah, terus tinggal yang ini kalian hapus. Nah, yang ini kalian hapus. Kembali klik undo. Nah, tinggal ini, don't save. Kembali klik undo, ini hapus, ini hapus, don't save. Kembali ini hapus, don't save. Nah, kan tadi udah semua. Kalian kembali aja. Top editing. Nah, ini kalian klik down. Nah, kan yang bagian tengah udah. Sekarang bagian bawah ini ya. Nah, ini kalian klik auto terus pilih. Nah, ini kan ada yang hilang semua ya. Ini kalian klik repair. Nah, terus kalian isi sendiri gini nih. Nah, gitu. Ini juga. Yang ini juga. Juga nih, aduh, kalau udah kalian klik yang ini. Nah, kan udah tuh, kalian gedein. Nah, ini kalian hapus. Terus klik down. Oh ya, di sini dua-dua ya. Nah, ini kalian hapus dua, klik save, kembali. Undo. Nah, klik down, save. Nah, yang ini udah. Top editing berarti tinggal bagian kiri ya. Nah, bagian situ ini hapus saja.
Oke, klik auto. Nah, klik down, save. Terus kembali, klik down. Ini hapus. Ini hapus. Nah, klik auto yang belum rapi-rapihin. Ini pengunjung terakhir, hapus saja. Nah, kalau udah kalian klik down, save. Ngebug nih, cok. Nah, kan udah semua tuh finish. Udah dapet bahannya semua, kalian tinggal klik motion. Terus ke ini yang alih-alih satu. Nah, kalian tinggal masukin. Yang ini kalian masukin yang foto profil udah kalian crop. Nah, terus yang ini foto profil kalian. Nah, yang ini nickname. Yang ini title. Oh iya, lupa gua. Cara masukinnya nih ya. Kalian klik terus ke color and fill. Nah, terus kalian klik yang ini nih. Nah, kalian tinggal masukin tambah gitu ya. Terus yang ini sama caranya. Oh, ini ya, title ya. Nah, ini title, ini berarti tiernya. Yang ini juga. Nah, ini pindahin ke bawah sini ya. Nah, biar ngurut. Nah, kalau udah tinggal ganti yang ini. Sama aja. Ini nick anu foto profil. Ini nickname. Terus ini title. Nah, ini udah ya. Ini apa namanya nih? Pangkat. Ini achievement mana nih? 15. Terus yang ini. Kalau ada tulisan gini biarin aja ya, oke aja.
Nah, kalau udah semua ini ya, kalian ekspor. Nah, nunggu ekspornya selesai. Ali, 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 ali. Nah, kalau udah selesai nanti jadinya kayak gini ya. Soundnya gua matiin, soalnya gua pirik, cok. Terus simpan, tutup, terus kembali, terus ke yang ini, ale-ale 2. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja tadi yang udah diekspor. Kalian klik color and fill, terus klik yang ini. Nah, terus kalian pilih yang video tadi yang udah kalian buat di ale-ale 1. Nah, di sini tinggal masuk-masukin aja nih. Tinggal kalian masuk-masukin aja ini. Ali, 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 ali. Oh, ini udah ding. Pegel ngadinya ya. Banyak beat soalnya.
Masih banyak, cok. Akhirnya. Bentar lagi selesai, cok. Nah, kalau udah semua, kalian tinggal ekspor. Nah, kita tungguin lagi, cok. Biar tebet ini setengah jam ya. Menggokil, mengocok perut. Tulisannya kurang dari semenit, tapi lebih dari semenit. Nah, ini udah jadi. Nih, kita putar ya. Ini sengaja nggak gua kasih jedak-jeduk di sini biar kalian nggak pusing ya. Nah, udah segitu aja. Thank you, thank you.